Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membuat server model berjalan di atas Windows. Langsung saja kita open up dulu. Di sini saya sudah mempersiapkan beberapa file pendukung untuk membangun server model, antara lain CDzip, installer untuk Word, installer modelnya, installer pluginnya, serta Visual C. Kalau kalian belum memilikinya, bisa request di kolom komentar. Jangan lupa di subscribe. Di sini langsung aja kita buka nih file modelnya, installernya 141 MB. Kita buka, kemudian kita blok dan extract, letakkan di directory C. Kita buatkan folder modul, kemudian kita oke. Nah, ekstraknya ini agak lama, nanti kita akan kembali lagi setelah ekstraknya selesai. Alhamdulillah hampir selesai, kita tunggu aja bentar lagi. Nah, sudah selesai, tinggal kita masuk ke direktori hasil ekstraknya. Ini masuk ke modul. Nah, ini ada dua ya, ada modul start sama modul stop. Kita taruh di desktop dengan cara klik kanan, save to desktop. Oke, tutup aplikasinya, kemudian kita mulai dengan start modul. Ditunggu prosesnya. Kalau kalian memperhatikan video ini tanpa di skip, pasti kalian bisa, saya yakin dah. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar dengan bahasa sopan. Kalau mau nyumbang, kita nggak apa-apa. Oke, nah, kita masuk ke Firefox sebagai web browsernya. Kita coba install modelnya, karena ini baru pertama kali jalan ya. Kita harus install. Installnya kita masuk ke localhost seperti ini. Ditunggu, maka kalian akan diarahkan ke halaman instalasi model. Nah, di tampilan choose language, yes, kita ambil bahasa Indonesia, bahasa Inggris saja, bahasa Inggris. Kemudian kita klik next. Ditunggu lagi prosesnya. Di sini ada confirm path, artinya lokasi penyimpanan modelnya. Terus gampangannya kita next aja. Selanjutnya di sini untuk database setting kita juga klik tombol. Nah, di sini ada installation serta konfirmasi untuk melanjutkan. Silakan klik continue untuk menyetujui konfirmasi tersebut. Nah, di sini ada pengecekan instalasi modul. Ternyata di sini sudah oke semua. Kalau kalian belum oke, coba cek di PHP plugin-nya. Biar nantinya bisa diperbaiki. Hanya saja di sini sudah oke semua, tinggal di continue lagi. Nah, proses ini instalasinya agak lama karena masukkan data penting ke database untuk instalasi awal. Nantinya kita akan kembali untuk melanjutkan instalasinya. Jangan di skip videonya, cukup saya aja yang memotong. Nah, di sini udah selesai tahap instalasinya, sudah nggak loading. Coba kita scroll ke bawah, cari tombol continue di bawah sendiri. Nah, ini ketemu dah tombol continue-nya. Kita pencet satu kali tombol continue. Masih loading juga, sabar, karena server yang saya pakai ini RAM-nya cuma 2 GB, makanya agak ya sedikit bersabar. Insya Allah masuk surga gara-gara sabar kita ya. Kita akan kembali atau di skip atau gimana ini? Di skip enggak? Ya, biasanya sebentar. Nah, ini udah keluar tampilannya.
kita bikin password dulu karena di sini bintang wajib. Passwordnya gabungan huruf besar huruf kecil, ada simbolnya juga ya. Biasanya sih kalau saya sendiri kasih password rahasia ya. Nah, gabungan huruf besar huruf kecil, passwordnya rahasia ya, nggak boleh dilihat. Kemudian email addressnya bangsupreme@gmail.com. Kemudian emailnya nggak boleh ada yang lihat ya. City-nya Malang, country-nya Indonesia. Kemudian server time zone-nya kita pilih Asia Jakarta. Nah, update profile mau disimpan passwordnya, monggo disimpan biar nggak lupa. Masih loading lagi, saya push sebentar ya. Nah, pada tampilan ini kita masukkan nama modelnya ini, contoh model SMK bisa gitu, atau LMS ya, layer name management system model. Kita buat LMS model. Kemudian nih ditanya lagi new setting untuk time zone-nya, kita pilih lagi Asia Jakarta. Mana Asia Jakarta ini? Asia Jakarta, Jakarta. Kemudian ini ada hyper konfirmasi email. Nah, kita buat bangsupreme@gmail.com. Emailnya aja rahasia ya. Kemudian save. Nah, ini server modelnya udah bisa. Langkah terakhir adalah nih, kita coba ngarahkan alamat localhost ini ke alamat IP biar bisa diakses dari luar jaringan. Caranya kita cek dulu IP-nya dapat berapa nih. Kanan open new setting ini local area connection. IP-nya adalah 10.02.15. Enter. Nah, diarahkan, dikembalikan lagi ke localhost. Ini kan seharusnya nggak boleh diarahkan kayak gini. Ini merupakan salah satu keamanan model. Cuma kita di sini kita buat universal aja ya, biar bisa dipakai di jaringan luar maupun jaringan dalam. Nah, kita setting aja di sini ada file config. Config-nya ada di folder model. Kemudian ada config.php, ini kita buka nama notepad plus. Nah, kita ganti perintah php-nya nih. Localhost kita ganti dengan .$http server http_host. Nah, ini kemudian kita save. Coba kita akses lagi menggunakan alamat IP tadi, 10.02.15. enter. Nah, ini sudah bisa diakses menggunakan alamat IP, sudah nggak lokal host lagi. Nah, ini bisa kalian buat, misal ini servernya kasih LAN aja, kasih LAN kemudian nanti di router. Nah, routernya kan nanti kasih IP tuh. IP-nya boleh beda-beda selama alamat IP-nya yang diakses adalah alamat. Terima kasih untuk pertemuan berikutnya atau video berikutnya, kita akan mengkonfigurasi model ini biar bisa dimasukkan soal dengan bentuk Microsoft Word biar nggak ribet kalian bikin soalnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.